lagi di my channel Ekadenti K-pop. Di video kali ini aku bakal kasih tutorial cara nonton drama Cina terbaru The Wolf Princess. Oke, langsung saja kita lihat gimana tutorialnya. Kalian pasti penasaran kan? Let's go. Sebelum ke tutorialnya, kita cari dulu drama The Wolf Princess tersebut sudah sampai episode berapa. Langsung saja kita ketik ini dramaku. Karena biasanya aku download drama di sini. Oke, langsung saja kita pilih drama Cina. Oke, kita cari dimanakah drama The Wolf Princess. Dan ini dia. Di sini udah terlihat jelas ya, guys. Baru di-upload sampai 12 episode. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Gimana caranya kita bisa nonton episode selanjutnya? Kita kembali lagi terlebih dahulu. Terus langsung saja kalian ketik nonton online drama Cina The Wolf Princess drama cool. Oke, langsung kalian pilih yang ini. Satu, dua, tiga, tadaaa. Wow, ternyata udah sampai 24 episode, guys. Ternyata udah di upload sampai 24 episode, guys. Dan di tempat download drama tadi kan baru di upload sampai 12 episode. Jadi kalian bisa nonton 12 episode lagi. Dan gak penasaran gimana cerita selanjutnya drama ini. Dan gimana sih cara nontonnya? Sangat mudah sekali, guys. Kalian hanya tinggal mengklik episode berapa yang ingin kalian tonton. Aku contohin satu ya, di episode 22. Tada, ini dia. Gimana teman-teman? Apa kalian puas? Jadi kalian tinggal nontonnya lagi. Aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. See you next time. Terima kasih.